Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di kantor notaris di Tuban, Jawa Timur digagalkan mak-mak karyawan kantor. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dengan korban. Pelaku gagal mencuri motor dan langsung ditangkap warga. Aksi pencurian sepeda motor milik salah satu karyawan kantor notaris ini terekam kamera pengintai atau CCTV di Kelurahan Mondokan, Kabupaten Tuban. Pelaku nekat melancarkan aksinya di kawasan padat penduduk. Namun aksi pelaku berhasil digagalkan mak-mak karyawan kantor tersebut. Aksi tarik-menarik pun terjadi antara pelaku dan korban yang terus mempertahankan motornya sambil berteriak minta tolong. Warga yang melihat langsung kejadian ikut mengejar dan menangkap pelaku. Dia masuk terus langsung ke motornya gitu. Terus udah di starter dinyalain gitu. Udah habis itu dikejar berdua. Kini pelaku telah dibawa oleh petugas kepolisian Polsek Tuban guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan.